Pemirsa, sebuah truk menabrak kolong jembatan rel kereta api di Jalan Raya Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu sore. Muatan batu split yang dibawa truk tumpah ke jalan hingga membuat seorang pengendara sepeda motor terjatuh. Pengendara sepeda motor yang merupakan pengemudi ojek online ini terjatuh akibat tergelincir oleh muatan batu split yang berceceran di jalan. Batu split ini jatuh ke jalan setelah truk yang membawa batu tersebut menabrak kolong jembatan rel kereta api di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu sore. Pengemudi truk yang melintas menghiraukan batas ketinggian jembatan, hingga akhirnya truk menabrak langit-langit kolong jembatan dan membuat muatan batu tumpah. Pengemudi ojek online yang berada di belakang truk tersebut terkena tumpahan batu dan membuat motornya tergelincir hingga terjatuh. Beruntung pengemudi ojek online hanya mengalami luka ringan. Mas, jatuh, itu tergelincir jadinya. Berarti tadi posisi Bapak di belakang truk itu ya? Pas di belakang truknya. Oh. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Matraman tersendat dan mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.